praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you, I know it deep in my heart, I feel so blessed. Saya ambil keduanya dengan dua dirham. Lalu Nabi beri kepada orang yang membeli dengan dua dirham. Dan sudah diterima wang itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diserahkan kepada orang yang memiliki dan berkata kepadanya, satu dirham kamu belikan makanan untuk keluarga kamu, dan kamu yang satu dirham lagi belikan kapak, bawa kemari. Dia pergi membeli apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu, dan dia bawa kepada Nabi. Nabi SAW memasang kayu untuk pegangan kapak itu, lalu diperintah pergilah mencari kayu dan jual, dan jangan datang selama 15 hari. Maka pergilah ia dan dapat mengumpulkan wang 10 dirham untuk membeli makanan dan pakaian keluarganya. Lalu ia memberitahu kepada Nabi SAW keadaannya itu, sehingga Nabi SAW bersabda. Nabi kata kepada beliau, alaysa hadza khairan laka min an taji'a yawmal qiyamah wa mas'alatuka fi wajhika nukhtatun sawda'u la yawma yamhuha illa nar.
Jadi Nabi sebut kepada dia, mengatakan, tidaklah, ini lebih baik bagi kamu daripada bila kamu datang pada hari kiamat sedangkan meminta-minta kamu akan berupa titik hitam di muka kamu, tidak dapat dihapus kecuali oleh api neraka. Jadi sambungan kita daripada hak yang pagi semalam berkenaan dengan fadilat kita berusaha. Jadi dia cerita oleh sahabat Nabi yang banyak merawikan hadis Nabi itu, Anas bin Malik radhiyallahu an. Datanglah kepada Nabi satu hari seorang hamba Allah meminta satu hajat. Lalu Nabi tanya dekat dia, apa yang ada di rumah kamu? Dia kata, yang ada hanyalah tikar yang sudah koyak. Tikar itulah kami buat duduk dan tidur di atasnya dan menjadikan separuh tikar itu untuk buat selimut. Dan juga adanya bijana. Bijana ni bekas isi makanan lah. Kalau kita kata adanya pinggan mangkuk untuk isi makanan, isi minuman dan juga diisi air untuk cuci kepala, buat basuh muka, basuh kepala dia. Jadi Nabi kata, bawa benda tu mari. Maka dia pun bawa kepada Nabi. Kemudian Nabi jual, Nabi tawarkan kepada sahabat-sahabat. Nabi kata, siapa sahabat nak beli benda ni? Ada sahabat kata, saya sanggup beli 1 dirham. Kemudian ada sahabat kata pula, saya sanggup beli 2 dirham. Jadi bila hak 2 dirham ni lebih banyak sikit, Nabi jual lah dekat orang tu. Kemudian Nabi kata, kamu ambil 1 dirham pergi beli makan untuk keluarga kamu. 1 dirham lagi engkau beli kapak. Jadi dia pun buatlah, Nabi suruh pergi beli makanan 1 dirham, beli kapak 1 dirham, mari dekat Nabi. Nabi ambil kapak, Nabi masukkan, pasang dia punya apa, pemegang dia, ulu dia. Nabi kata, kau pergi ke hutan, tebang kayu, ambil kayu jual. Dalam masa 15 hari Nabi kata, mari sini balik, kau cerita apa yang jadi. Jadi dia tak membantah, dia pun pergilah beli apa nama yang Nabi suruh. Kemudian dia serah kapak, Nabi pasangkan hulu dia. Dia pun pergi ke hutan. Sampailah 15 hari baru dia jumpa Nabi. Maka Nabi tanya kepada dia, macam mana? Dia kata, dapat mengumpul wang sebanyak 10 dirham untuk beli makanan dan pakaian kepada keluarga. Itulah Nabi kata, alaysa hadza khairun laka min an tahi ya yaumal qiyamah wa mas'alatuka wa fi wajhika nuqtatun sawna sawda'un la yamhuha illa an-nar. Tidaklah ini lebih baik bagi kamu daripada bila kamu datang pada hari kiamat sedangkan meminta-minta kamu akan berupa titik hitam di muka kamu, tidak dapat dihapuskan kecuali oleh api neraka. Jadi itulah usaha yang paling baik, Nabi kata. Daripada kamu pergi menadah tangan minta ke orang, esok di akhirat kamu bangkit, besok di muka kamu ada titik hitam. Dan titik hitam ni tak boleh hapus melainkan dipadamkan dengan api neraka. Makna dibakar dengan api neraka baru hilang titik hitam tu. Ni pasal duk minta-minta ke orang ni. Tu saya kata pagi semalam tu kan, kita ni kalau dikurniakan Allah masih ada usaha apa yang boleh buat, carilah apa sekalipun usaha-usaha yang mendatangkan pendapatan yang halal, maka itulah yang berkat dan itulah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apanya nak minta ke orang ni satu perbuatan yang tidak elok. Dan Nabi kata, pada muka kamu ada wajhika nuqtatun sauda, di muka kamu ada titik hitam, aswad hitam, sauda.
La yamhuha illa an-nar. Dia tak boleh padam melainkan dibakar dengan api neraka. Maknanya, no, kita duk minta-minta ke orang, sedangkan kita sihat tubuh badan, boleh berusaha, boleh bekerja, besok Allah campak dalam neraka juga rupanya. Perbuatan kita itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak bolehlah duk tunggu. Tu yang saya kata, no, duk tunggu hak yang bulat. Kalau bahasa Melayu kita lah, yang bulat datang menggolek, yang pepeh datang melayang. Duk tunggu macam bapa bangau tunggu ikan. Ya. Timbul rezeki aku tak timbul, pakai mampus gitu kan. Ini tak boleh kan. Dia kena usaha cari apa juga pendapatan yang dihalalkan. Walaupun dengan hanya kita pergi kutip. Dulu teringat dulu bila kita kerja kayu api ni, saya teringat ada seorang hamba Allah di Batu Sembilan Gombak. Cerita ni mungkin tuan-tuan tahu kok, lama lah. Batu Sembilan Gombak. Kerja dia pagi-pagi masuk ke hutan, cari pucuk ubi, cari pucuk paku, cari cendawan yang tumbuh di batang getah. Kan? Orang panggil cendawan apa tu? Kalau di Kedah panggil kulat sisi kan? Kulat tu. Dia cari tu lah. Tu buat kari dengan ayam sedap lah kulat tu. Buat kari ayam. Campur kulat tu sedap. Jadi dia kutip tu lah kerja dia. Cari umbut apa, ulam-ulam. Dia pergi jual. Hasil pendapatan tu, dia bela mak dia. Mak dia tua lah. Itulah dengan takdir Allah, satu hari dia tengah duk tunduk-tunduk, duk kutip ni, ada seorang hamba Allah, ustaz kita juga, pergi berlatih tembak, menembak. Dia kata babi, dia pun tembak lah korang tu. Pada bam tembak. Sekali tembak, dia bunyi lah benda manusia tu kan. Dia balas tembak sekali lagi katanya. Jadi dua das tembakan. Matilah hamba Allah tu. Allahu Akbar. Nanya lah. Jadi mak dia tunggu balik, tak balik, balik, tak balik. Manalah anak dia hilang. Selama tak jadi macam ni tu. Balik apa, mati. Sampai ajalnya di situ kan. Nanya kawan tu. Sedih juga kita dengar. Jadi mak mengharapkan daripada anak tu dah duk cari ulam-ulaman dijual dekat pasar. Hasil tu dah dibagikan mak dia makan, beli beras, beli sebagainya. Hilang sumber pencarian lah ibu tunggal ni. Mati budak tu. Remaja dalam 15 tahun. 19 ke 18 gitulah. Jadi tu tuan-tuan. Usaha walaupun kita pergi cari macam tu lah kalau zaman kita ni. Walaupun kita pergi kutip ulam-ulaman jual, itu pendapatan yang lebih mulia daripada kita mendadah tangan minta kepada seseorang. Jadi minta, kalau kita kata peminta sedekah kan, pengemis. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab dalam hadis ni Nabi sebut macam tu lah. Dia kata di akhirat besok dibangkitkan mereka dalam keadaan ada titik hitam pada muka mereka. Nuktah sauda, titik hitam pada muka mereka ni. Wajhika nuktatun sauda la yamhuha illanna. Dan tidak boleh dihapuskan melainkan dengan dibakar oleh api neraka. Jadi kita no, Allah azab macam tu. Jadi carilah jalan. Usaha macam mana pun tak usah diminta ke orang. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang hakim pula berkata, seharusnya seorang berakal jangan tinggal di negeri yang tidak ada lima perkara. Ya, seorang hakim, seorang ahli yang bijaksana, dia kata seharusnya seorang berakal jangan tinggal di negeri yang tidak ada lima perkara. Maksudnya kalau tidak ada lima perkara ni, kita susah duduk di negeri berkenaan. Pergi duduk negeri lain. Yang pertama, raja yang berkuasa dan hakim yang adil.
dan pasar yang tetap tegak, dan sungai yang mengalir, dan doktor yang pandai. Seorang hakim ditanya, apakah sebaik-baik usaha? Jawabnya, adapun sebaik-baik usaha keuntungan dunia, maka usaha yang halal untuk menutupi hajat keperluan dan untuk persiapan beribadah dan menabung kelebihan untuk hari kiamat. Jadi kata seorang hakim ni ahli bijaksana, itu pendapat dan kata beliau, seharusnya orang yang berakal jangan tinggal di negeri yang tidak ada lima perkara ni. Itu raja yang berkuasa. Jadi kita itulah tuan-tuan, tiap-tiap negeri dia ada raja, kan? Jadi raja ni dia ada kuasa. Kuasa dia untuk mentadbir dan memerintah bagi sekalian rakyat. Dan adanya hakim yang adil. Jadi hakim yang adil ni hakim yang telus. Institusi kehakiman tidak boleh diceroboh, dinodai oleh mana-mana pihak. Bukan macam hakim kita. Hari ni kata bersalah, esok tak bersalah. Kok mana cerita ni? Tu hari kata tak bersalah, diisytiharkan mahkamah tinggi kata tak bersalah. Ini kata bersalah pula dah. Haru tuan, macam ni. Bermakna hakim sudah pun tidak telus dan adil. Beliau telah pun dikuasai oleh pihak tangan-tangan ghaib, dicampur aduk oleh pihak-pihak kuasa politik. Ini tak boleh. Hakim jangan dicampur urusan. Dia orang bijaksana, dia orang yang nombor satu dalam negara untuk memutuskan segala perundangan dan hukum-hukum bersabit dengan undang-undang. Tak boleh diubah. Itu kata hakim ni, telus dan adil. Kemudian pasar yang tetap tegak. Ni, pasar ada tempat kita nak membeli barang-barang makan, minum dan sebagainya. Keperluan asasi. Ada pasar yang tetap tegak, maknanya pasar yang kokoh, yang sentiasa tetap di situ, memudahkan di kalangan rakyat, di kalangan orang ramai untuk membeli belah. Dan sungai yang mengalir. Negeri itu kalau tak ada sungai, habis tuan. Sebab sungai ni tempat mengumpulkan air. Bila tak ada sungai, kering kontang, kita air mari ke mana, kan? Jadi itu sumber sungai itu penting. Jadi sebab tu kita kena pelihara sebaik-baiknya nikmat Tuhan berikan sungai. Dan doktor yang pandai, dia kena ada orang yang boleh merawat pesakit-pesakit dalam satu negeri. Mana kena ada pakar. Bila kita tak ada kepakaran, menjadi satu kesulitan kepada orang menghadapi masalah sakit. Sama juga jika satu kampung, ni kata tunggu saya lah Datuk Dr. Harundin dalam perbuatan kami tu, berdosa jika satu kampung itu tidak ada orang yang boleh merawat, memberi bantuan rawatan mengikut alternatif Al-Quran. Dia jatuh fardu kifayah. Ada seorang pun jadilah. Kalau tak ada langsung, berdosa habis satu kampung. Tuan-tuan, kita ingat tak apa ke tak? Tak boleh, sebab sini pun sebut doktor, mana ada kena ada pakar dalam satu negeri. Dalam satu kampung pun kena ada juga sekurang-kurangnya seorang yang boleh memberikan bantuan merawat dalam penyakit-penyakit yang mana dikatakan rawatan alternatif dengan menggunakan Al-Quran. Tapi betul-betul lah, jangan buat kerja tak senonoh pula. Nah, diperalatkan Al-Quran, digunakan, tetap mau. Betul-betul kita menggunakan Al-Quran, jangan dimenyalahgunakan. Mesti ada lah satu kampung. Lepas tu kita kena belajar juga tuan-tuan. Kena ambil tahu ayat ni baca untuk apa, guna untuk apa, cara macam mana. Kena belajar orang yang alim, yang tahu sungguh. Jangan pergi dia belajar tepi-tepi jalan, tak mau. Nah, cari tok guru belajar.
ambil tahu betul-betul dalam bab ni. Sebab kadang-kadang bila kita sebut tentang rawatan ni, ada orang yang menggunakan, dia dengar, kita dengar dia baca Quran, dia baca, tapi sebenarnya sebagai simbolik, dia nak menyembunyi keburukan dia tu, dia ada menggunakan benda lain. Waktu pernah saya buka, satu hamba Allah minta tolong buka tangkal azimat. Dia kata anak dia menangis malam, payah nak tidur, dia menangis. Jadi mak mentua dia pergi ambil dengan satu orang bagi tangkal. Dalam Islam dia tak boleh pakai tangkal, tak boleh pakai wafak gambar rajah, tak boleh. Ini apa yang saya belajar dengan tuan guru kita lah, Datuk Dr. Harundin. Dia tak bagi menggunakan, dalam Islam tak ada kaedah tu menggunakan wafak, wafak gambar rajah, menggunakan tangkal azimat. Itu dia tak bagi, Islam tak bagi. Nabi dah buang kaedah tu. Jadi dia umari, saya pun buka kain hitam, lepas kain hitam kain kuning, lepas kain kuning kain merah, bahkan merah kain putih. Berapa jenis kain tu? 4. Dalam tu ada cebisan kertas besar ni, panjang ni, kan? Buka tengok, adalah ayat Quran sikit dengan bismillah. Dia ambil dalam surah Al-Baqarah kot, ada sikit. Hak lain tu bukan ayat Quran, dia merapu tak apa dia tulis tu. Jadi jika sekiranya ia ayat Quran, kita gantung buat tangkai, masuk dalam tandas, masuk haram, tak boleh tuan, mana boleh. Itu kita ni kena reti, kena belajar sungguh-sungguh nak guna Quran macam mana. Belajar dengan orang yang sahih dalam bidang perubatan, jangan duk main-main. Jadi itu saya nak pesan lah tuan-tuan. Dan dalam negeri dia kena ada doktor yang pandai, makna pakar lah. Jadi mudah-mudahan, kata hakim ni, dengan 5 perkara ni kita boleh tinggal pada negeri berkenaan. Jika tidak ada, elok kita cari negeri lain. Kemudian seorang hakim ditanya pula, apakah sebaik-baik usaha? Dijawab, adapun sebaik-baik usaha keuntungan dunia, maka usaha yang halal untuk menutupi hajat keperluan dan untuk persiapan beribadah dan menabung kelebihan untuk hari kiamat. Ini. Dan seorang hakim ditanya juga tentang sebaik-baik usaha. Itulah jawabnya. Dia kata usaha sebaik-baiknya cari keuntungan dunia ni, usaha yang halal untuk menutupi segala keperluan, hajat-hajat kita, dan kita boleh berlebih tu pula buat persiapan untuk ibadat, dan kita menabung, makna saham untuk di akhirat, kan? Hasil pendapatan kita tu kita masukkan buat wakaf, saham-saham apa yang boleh. Bukan saham pelaburan ni, ni saham akhirat ni, amanah saham akhirat, ASA, bukan ASN, bukan ASB, amanah saham akhirat. Kita buat pelaburan, wakafkan duit kita untuk kerja-kerja agama. Nah, tu hak lebih-lebih tu. Adapun keuntungan akhirat, dikata itu ilmu yang diamalkan dan disebarkan, amal soleh yang telah kamu lakukan. Hak ni yang menguntungkan kita di akhirat. Ada ilmu kita amalkan, dan ada ilmu kita sebarkan, makna sampai-sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, kan? Nah, jadi kita dapat ilmu, bagi tahu sampai kepada orang lain. Dan amal soleh yang telah kamu lakukan, inilah untungnya di akhirat. Dan sunnah Rasul yang kamu hidupkan, ni sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan balik. Nah, barang siapa menghidupkan sunnah Nabi ini, Allah besar ganjaran pahala tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sunnah-sunnah Nabi ni, banyak yang kita boleh buat. Di antaranya kita sunnah kita menggunakan sugi. Guna sugi ini, kayu-kayu sugi itu dia mulia. Maka kata Imam Nawawi, kayu sugi itu jika kita guna selalu, gigi kita kuat, tahan lama, tak mudah buruk, tak mudah rosak. Mata kita terang, tak mudah kelabu. Ingatan kita kuat. Kelebihan kayu sugi. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak sunnah-sunnah ni kita tengok dalam kitab ni, bab sunnah Nabi. Lalu ditanya, apakah sejahat-jahat usaha perbuatan? Adapun jawabnya, adapun di dunia maka pendapatan yang haram. Allah, ini hak paling jahat lah. Pendapatan yang haram,
dan dibelanjakan untuk maksiat dan untuk orang yang tidak taat kepada Tuhan, kamu tinggalkan. Hak ni yang kita tak mau ni. Pendapatan haram, duk belanja ke jalan maksiat, buat kerja haram, no? Belanja orang-orang yang ni, semua yang kita tak nak. Kita kena tolak benda-benda ni. Kamu tinggalkan, dia kata. Adapun hasil akhirat yang buruk, iaitu hak yang kami ingkari kerana hasad dan maksiat, dan kamu lakukan secara terus-menerus. Ni. Kita tak nak akhirat membawa amal yang buruk, penyakit hasad dengki. Nah, kita mengingkari nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah menambah-nambahkan baginya. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab yang pedih, kata Allah. Nah, itu jangan jadi ni di akhirat jadi ni orang yang la in kafartum, ha? Inna azabi lasyadid. Ingkar dengan nikmat Allah, jadi dapat azab yang pedih. Dan juga maksiat yang kamu lakukan secara terus-menerus. Tak henti-henti dia buat maksiat sampai kemati. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Dan bida'ah yang busuk, ia sentiasa kamu hidupkan. Ni bida'ah. Perkara-perkara yang Nabi tak buat, kita buat. Nah, tokok tambah. Waktu kita nak buat apa pun dalam ibadat, dia kena rujuk kepada Quran dan hadis. Jangan duk main tambah, buat ikut dan je. Kita duk kata Nabi buat, pada Nabi tak buat. Kita membohongi kata Nabi buat. Besarlah azabnya, tuan. Sebusuk-busuknya di akhirat ni lah dia. Kita buat bida'ah. Disebut dalam hadis tu kan. Dia kata bahawasanya kullu bida'atin dhalalah finnah. Tiap-tiap bida'ah yang sesat tu masuk neraka. Kemudian dia kata, berbuat zalim, melanggar perintah Allah. Inilah sebusuk-busuknya manusia di hari akhirat besok, dengan melakukan perkara-perkara bida'ah dan melanggar segala hukum hakam Allah. Itulah sejahat-jahat manusia, dibangkit dengan azab dalam neraka. Wallahu'alam. InsyaAllah nanti besok sambung bab yang baru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.